juga sih. Tadi telepon katanya bentar lagi mau nyampe, tapi agak sampai-sampai. Iya nih Kak, mana sih tajupinya? Eh tunggu, itu si Reza kan? Assalamualaikum! Waalaikumsalam, astagfirullahaladzim. Tunggu tajupi ya? Gue bawa. Kak Reza itu... Ja, lu ngebonceng siapa? Kenapa? Lu bawa Kak Cupi? Bukan Kak Cupi gimana, udah jelas-jelas gue yang nganterin Kak Cupi ke sini. Gue nemu di jalan tadi, dia minta anterin ke sini, ya udah gue anterin deh. Nih Kak Cupi nih. Mata lu rabun ya? Itu bukan Cupi. Kak Reza, itu yang Kak Reza bonceng itu kuntilanak hamil. Mana gak ada nih, itu gak ada. Lo tau kita gak ada salah sama dia. Aduh! Eh, Cupi! Eh, Kak Reza, gimana sih? Cupi malah ditinggalin. Cupi emang gak suka kalau ditinggalin kayak gitu tuh. Lah, bukannya tadi Kak Cupi tuh naik bareng Reza kan? Bukan orang yang diboncengin kuntilanak. Astagfirullahaladzim, berarti yang gue kenceng di jalan tadi kuntilanak? Kak Reza, tapi tadi sih Lala lihat kayaknya kuntilanak hamil itu arwahnya Mbak Atun deh. Soalnya kan Mbak Atun juga meninggalnya dalam keadaan hamil. Ih kayaknya ya itu mah sepertinya memang si Teh Atun deh. Tapi serem juga kalau si Teh Atun jadi kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Bang Mama. Duduk di sini, aku tungguin di kamar. Ayo masuk kamar. Nafsu amat sih. Ayo. Aku juga pengen hamil kayak Atu. Iya, ayo, ayo. Kenapa sih? Tadi ada yang nyolek aku, Bang. Iya, yang pasti bukan aku, kan? Iya, bukan Abang, tapi siapa? Siapa? Enggak ada siapa-siapa. Siapa sih? Hei! Siapa ya? Siapa sih? Ikut! Gak ada siapa-siapa. Gak ada ya Bang? Iya kan? Gak ada siapa-siapa. Hah? Ada siapa ya? Tapi kok gak ada orangnya ya Bang ya? Siapa? Apa sih? Ada, Bang. Mana enggak ada siapa-siapa coba? Lihat dong. Bang enggak mau lihat. Tuh kan. Cupi, segar, nikmat, susu. Mbak Cupi, yang stroberi masih ada nggak? Ada dong, tunggu bentar ya. Ya, adanya cuma tinggal yang coklat, udah nggak apa-apa yang coklat aja. Ya udah nggak apa-apa, 9.000 kan? Kasih. Barosida. Barosida! Kamu Atun ya? Mantannya Bang Maman kan? Kamu hamil besar. Oh iya, saya tahu. Kamu balik ke kampung Kucit karena kamu hamil gak ada suaminya kan?
Astagfirullahaladzim. Saya udah nikah sama Mas Yadi. Istighfar, Mbak. Terus ngapain kamu manggil saya ke sini? Iya, tadi niatnya mau nawarin susu. Saya tahu. Kamu mau sombong kan sama saya? Kamu pamer kan? Kalau kamu habis belanja dari mall, terus saya belanjanya di Pasar Impres, iya kan? Uyen, iya, meskipun Pak RT itu nggak ada, ya, tapi kita tetap harus jalanin semua program-program dari PKK ibu-ibu. Nanti aku bantuin ya. Iya dong, harus dong. Iya, aku mah aktif selalu. Terima kasih ya, Bu Yen. Sama-sama, Bu Rati. Sini! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa itu, Bu Rati? Sini, sini, sini. Hei, hei, hei! Ribut mulu, berantem mulu. Rosida, ini ada apa? Kok berantem? Bu Rati, nih. Nih perempuan ini nih ya, datang ke kampung putrinya mau sombong kalau dia tuh sekarang udah banyak duit. Ih, itu mah Teh Rosida aja kali yang iri. Orang si Teteh belinya bajunya yang bagus-bagus. Mau ikut campur? Mau saya habisin juga nih? Maaf, Pak. Awas kamu ya, Ton. Kalau kamu pulang ke kampung putrit ini, kamu masih beting kah? Awas aja ya. Saya bakal habisin kamu.